Selamat datang di channel Jaya Gunawan. Di video ini saya akan memisahkan indukan cupang jantan dari anak-anaknya. Jadi usia anakannya di sini sudah mencapai umur 2 minggu. Makanya saya akan ambil indukan jantannya, karena di usia 2 minggu anakan-anakan ikan cupang ini sudah dapat mandiri, karena dia berenangnya itu sudah stabil. Jadi tidak diperlukan lagi indukan cupang jantan untuk menjaga anak-anak ini. Jadi akan saya ambil, akan saya rawat, karena kasihan mengurus anaknya segini banyak ya. Jadi untuk kondisi seperti ini, indukan cupang jantan sudah bisa diambil ya. Jadi si anakan ini sudah berenangnya sudah cepat, sehingga dapat mencari makannya dengan sendiri. Jadi tidak diperlukan lagi bapaknya ya teman-teman. Jadi diambil saja, karena kasihan nanti si cupang jantan itu kelelahan. Nanti akan dirawat dan akan bisa dipijahkan kembali. Kira-kira dirawat 2 minggu si indukan cupangnya ini bisa dipijahkan kembali. Ini ada indukannya, saya ambil. Jadi untuk indukan yang dapat memproduksi anakan segini banyak itu harus kita rawat ya teman-teman. Ini bisa menjadi indukan yang potensial untuk keberhasilan dalam budidaya ikan cupangnya. Ini adalah indukan yang termasuknya itu bagus. Dia bisa menghasilkan anak-anakannya ini sebegini banyak. Nah, ini kita pisahkan ke tempat yang sudah disediakan ini. Nah, ini indukannya. Dan anak-anakannya di sini bisa dipastikan akan aman, karena di usia 2 minggu ini anakan ini sudah dapat berenang dengan stabil dan cepat, sehingga dia dapat mencari makannya sendiri. Jadi tinggal kita rawat dengan memberi pakan berupa kutu air. Oke. Jika ingin mendukung channel ini, boleh like videonya, boleh juga komentar, videonya juga boleh dibagikan. Yang belum subscribe, boleh subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang. Dan yang terakhir, terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi.